Jadi kalau di sini kalau hari Senin sampai Jumat tiketnya 20.000, Sabtu Minggu 30.000. Jam buka jam 9 sampai jam 5. Assalamualaikum teman-teman, saya ada di Vanda Gardenia. Vanda Gardenia Trawas teman-teman ya. Jadi di sini kita mau keliling di Vanda Gardenia. Ini akhir bulan Januari 2021. Jadi kita nanti mau keliling-keliling di mana di sekitaran Vanda Gardenia. Jadi kalau kita nginap di sini teman-teman, kita dapat ini, dapat peta. Dapat peta, dapat password WiFi juga di sini dan kartu untuk masuk ke ruangan. Jadi seperti ini, kita berada di nomor 9 di sini teman-teman ya. Itu nomor 9. Di nomor 9, posisinya seperti nomor 9. Jadi sama nomor 9 ini teman-teman, ini nomor 9. Kita berada di nomor 119 di Kenanga. Jadi kita mau keliling ke sana, muter sini. Kita mau lihat di sana ada apa saja. Mau pegang petanya. Nah, di tempat parkirnya di sini teman-teman. Ini apa ya? Kita berada dekatnya lobi. Jadi, ya. Ini itu apa ya? Apa? Ah, itu Grand Fish. Jadi Flying Fox. Kita mau keliling dulu. Tadi kita berada dekatnya lobi. Kita mau ke sana dulu. Tepat di sini ya. Tadi kita di atas ini kak. Ini kak ya. Panggil Dek Vina. Jadi kita berada di sini. Ada berapa tingkatan? Ada 2 sampai 3 teman-teman ya. Kita mau keliling dulu sini. Ini kantor. Bangunannya bangunan lama teman-teman ya. Kita mau keliling-keliling sini. Ini ada apa kak di sini kak? Jadi sangat sangat dingin teman-teman ya. Udaranya sangat sejuk. Dibuka nggak apa kak? Nah, di sini udaranya dibuka. Anu masker dibuka nggak apa? Ada orang. Jadi di sini itu di atas juga ada. Ternyata ada tempat di atas itu. Juga ada tempat mungkin. Kita mau lihat-lihat di sini. Ini tadi malam hujan terus teman-teman, hujannya angin teman-teman. Jadi dari tadi malam di sini hujan terus karena musim hujan. Jadi hujan terus. Kita berada di mana kak ini kak? Kita masih keliling, masih di sini teman-teman ya. Kita masih posisinya di sini. Kita ada spot-spot foto di sini ternyata. Vanda. Jadi ada situ. Enggak, nanti kita putar sana bisa. Kita ada spot-spot foto. Di sini juga ada kamar 120 ya kak ya, nomor 120 ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini beda yang tadi seperti hotel, yang ini seperti kayak rumah sendiri. Jadi seperti cottage-cottage seperti itu. Ini juga ada. Ini karena ini hari Jumat, jadi sepi teman-teman ya. Ini lulusan Vanda. Ini karena hari Jumat, mungkin Sabtu Minggu ramainya. Udaranya sejuk sekali teman-teman di sini. Sangat sejuk. Ini apa lagi? Ini apa kak? Oh, kita bisa masuk sini ternyata teman-teman. Awas, awas licin. Licin? Iya licin. Awas licin. Jadi kita bisa masuk lewat sini, lewat atas tadi ya. Masuk ke hotelnya baru bisa masuk sini. Dari lobby masuknya. Awas, awas licin, awas licin teman-teman. Licin teman-teman ya, karena hujan ini. Awas. Jalannya naik teman-teman ini. Jadi kalau malam mungkin bagus. Ini ada lampu kecil-kecil di sini. Ini ada lampu kecil-kecilnya yang di atas nih. Mungkin kalau malam bagus. Dan ada untuk kaki, apa batu-batu itu untuk terapi kaki. Ini ada dua jalan. Ada dua jalan teman-teman ya. Ini di sini ya. Di sini ternyata juga tempat parkir. Ini ada jalan ke sana. Kemana ini kurang tahu juga. Ini ada jalan. Oh, dari outbound mungkin sana kak itu kak. Yang B outbound jungle area di sana itu. Kabutnya sangat teman-teman tebel di sana di atas. Kita lewat sini aja kak. Jadi kita berada di tempat parkir ini teman-teman ya. Kita naik aja sini, lewat sini aja kak. Kita lewat atas. Lewat atas tembus bawah tembus. Ini cuma parkiran aja. Jadi di sana area outbound itu, area outbound. Ini ada traktor. Karena semalam hujannya angin, jadi di sini ada pohon tumbang teman-teman ya. Area parkirnya luas yang di atas ini, sangat luas sekali bisa dilihat dari atas areanya, luas sekali.
areanya parkir sangat luas teman-teman ya. Bisa juga untuk outbound. Jadi di sini karena kemarin anginnya kencang hujan, jadi ada pohon tumbang di sini. Pohon kecil. Kita mau keliling-keliling Vanda Gardenia Trawas. Nah, kita berada di sini sekarang di A, mau di A. Jadi udaranya sangat sejuk teman-teman. Sejuk sekali dan dingin, terasa sangat dingin. Dingin sekali. Nanti kita ngelilingi semuanya. Mana kak? Iya. Ya nanti kita akan berputar. Tidak ada yang tersisa. Nanti kita juga mau lihat kolam renangnya. Ada tempat bermain pasir ini sih. Ya kita lihat apakah masih ada atau enggak. Di atas ini A ini ya. Apa? Di atas ini A teman-teman ya. Lapangan apa itu? Untuk flying fox di sini, di atas ini. Nah, di atas ini kita mau lihat dulu. Ini ada tikungan kak ya. Ini ada tikungan di sini. Ini A, ini ada belokan. Kita mau lihat sini dulu. Ini area outbound juga di sini. Sama flying fox. Jalannya naik teman-teman ini teman-teman ya. Jadi tempatnya sangat luas di Vanda ini. Nah, ini untuk outbound. Outbound bisa untuk bermain, untuk tempat-tempat outbound ini seperti ini. Ada tempat duduk juga di situ. Jadi tempatnya luas ini, bisa untuk outbound, sepak bola juga bisa mungkin. Kita lewat sana aja, Kak. Nah, itu ada jalan. Oh, enggak ada ya di sini. Kita turun lagi. Kita sudah di A, Kak ya. Awas licin. Anginnya kencang, bisa dilihat teman-teman ya. Anginnya sangat kencang sekali ini. Anginnya sangat kencang sekali. Kita lanjut lagi. Nah, di sini tembus dengan lobi, teman-teman ya. Jadi ini yang apa namanya? Hotel yang ini langsung tembus dengan lobi. Nyambung ke lobi langsung. Apa itu, teman-teman? Burung, anak ayam. Ayam. Iya. Anak ayam lari, teman-teman. Anak ayam. Kita berada di nomor 7, teman-teman ya. Nomor kita berada di C sekarang, C ini. C ini apa? Mother Mary Cave. Berarti untuk ibu menyusui mungkin. C yang di sini ini langsung tembus ke lobi. Kita ke sana atau ke sini, Kak? Ke bawah. Coba lihat dulu. Kalau ke bawah kemana? Kalau ke bawah cuma muter sebentar, Kak. Ya sini aja. Sini loh. Nah, kita ke sini. Nomor 6, kita ke 6 dulu. Nanti kita melihat. Oh. Jadi kalau kita ke arah sana, teman-teman ya. Kita ke nomor 6, 5, 4, 3 enggak ada area untuk fasilitasnya, enggak ada di sana, cuma untuk room saja, untuk ruangan. Jadi kita ke kiri aja teman-teman ya, ke bawah sini ya. Kalau ke bawah sini nanti bisa kita bisa ke G, ke Basar Osoka, ke H juga bisa. Dan kembali ke parkiran tapi muter juga bisa teman-teman. Kita mau ke sana. Jadi kalau di sini cuma lewati room aja. Room 1 2 3 4 5 6 7 dan ini 7 di sini. Jadi ini di sana ada ruangan-ruangan. Kita mau juga lihat sana dari depan. Nah, ya, Kak. Di sini dilarang parkir karena bukan area parkir di sini teman-teman. Banyak tulisan dilarang parkir semua teman-teman ya. Jadi ini kan harinya hari kerja, jadi sepi. Ini juga ada bakar-bakar kak ya. Untuk bakar mungkin ini ya. Jadi di sini sangat dingin teman-teman. Di atas juga masih ada. Jadi tempatnya sangat luas sekali. Dingin kak, dinginnya. Jadi jalannya itu naik turun teman-teman ya. Di sini kita berada di depan lagi, di depan dekatnya lobby kak ya. Ini kita anginnya kencang sekali. Kita berada di dekatnya lobby. Itu kamar. Ya sebentar, kita lihat dulu sini. Kita di mana kak? Tunjukin asli cincin, jangan lupa cincin. Kita berada di persimpangan lagi teman-teman ya, di sini. Persimpangan sini kita berada di G ini. G itu apa? Basar Asoka. Jadi ini. Nah, di sini bisa dilihat ada petunjuk arahnya. Apa itu? Ada petunjuk arahnya ini teman-teman ya. Parkir Hotel Melati. Jadi kita berada di tengah-tengah sini teman-teman. Kita berada di G ini. Dan H ini di bawah itu ada fitness. Terus yang I ada
Oasis swimming pool ya. Oasisnya di bawah situ teman-teman. Itu ada pelampetan. Kita mau lihat sana. Ini dekat enggak? Anginnya kencang sekali. Biasanya teman-teman di kencang sekali. Anginnya sangat kencang. Jadi kita bisa ke sana juga. Lihat ya. Nah, seperti itu. Itu kolam renang atau apa yang area bermain. Kolam renangnya di bawah itu. Yang masih kita turun Kak, coba Kak. Dingin sekali. Ada apa itu? Buah apa itu? Buah nangka ini. Aku kepengen hangat. Ada nangka ya. Di sini dingin aku. Dingin sekali, teman-teman, anginnya sangat kencang sekali ini. Ya, aku tadi sampai. Dan di sini kembali lagi ke lobi. Jadi ini tadi ruangan apa Kak? Kok besar ini? Ini ruangan yang agak besar, yang nomor 1. Melati 1 sampai 5. Jadi iya, itu kabutnya teman-teman ya, di gunung. Itu kabutnya tebel. Ini yang melati 1 2 3 sampai anginnya di sini. Sampai sana. Anginnya gedes. Terus kita berada di sana tadi. Kita mau turun sini. Awas Kak, pegangan enggak? Tadi sarannya kan kemarin. Jadi ini apa? Asoka. Asoka apa? Asoka besar ini ya. Yang ini yang bangunannya besar ini teman-teman ya. Ini bangunannya namanya Asoka. Berapa? Basar Asoka yang G ini teman-teman, Basar Asoka. Itu situ ada jalan. Kita malah belok sini aja ya. Sini apa sini aja. Jadi di sana tadi kan tempat parkir motor kita. Jadi kita lewat sini aja. Coba lewat sini. Anginnya kenceng sekali teman-teman. Karena memang gunung. Dan ini masih pagi sekitar jam 6 ya. Jam 6-an. Kita mau lihat dulu. Mana waterpark ada tulisan ya? Oh, masuk waterpark spa Taman Kelinci Kolam Panjang. Tapi masih tutup. Jadi kita ini bisa dilihat teman-teman ya, di sini ya. Masuknya waterpark di sini ternyata. Pintu masuknya di sini cuma masih tutup ya. Kita lihat sini. Kita masuk aja Kak sini Kak. Jadi kalau di sini kalau hari Senin sampai Jumat tiketnya Rp20.000, Sabtu Minggu Rp30.000. Jam buka jam 9 sampai jam 5. Jadi di sini ikan bohong. Ikan beneran nih. Oh, ikan bohongan, teman-teman. Jadi kita masuk sini, kita mau lihat kolam renang apa tadi, Kak? Kolam pancing Taman Kelinci ya. Oh, di sini ternyata. Kita lihat sini. Bisa turun ke bawah ini, ada tangga di bawah ini. Ini ada tangga ke bawah. Kita lihat dari atas dulu. Nah, kita bisa mainan di sini teman-teman. Kalau kita nginap di sini, kita free di sini. Kita lihat dulu. Bagus teman-teman ya di sini ya. Ini nggak dalam kelihatannya ini. Kita berada di, ya kita berada di ini Oasis Swimming Pool yang I teman-teman ya, berada di I di sini bawah sini. Kita berada di I sini. Aku nanti mau coba. Kita mau coba nanti. Ini sudah. Cuma belum dinyalakan juga itu airnya. Jadi seperti ini, kita mau lihat ke bawah aja teman-teman ya. Nanti kita juga rekaman pas renang ya. Kita lihat di sana yang dalam kelihatannya. Ayo kita turun enggak? Bawa kamu, bawa kacamata juga. Di sini juga ada untuk makan mungkin di sini. Tempat makannya. Karena kita pandemi jadi mungkin makannya diantar nanti. Kita lihat dulu, kita turun. Ini gelap teman-teman. Bukan gelap sih, memang. Ini. Di sini enggak kelihatan ya. Waterlock. Nanti kita turun karena agak gelap. Hati-hati tangganya Kak, dilihat tangganya. Nah, ini masih pagi sekali teman-teman. Jadi sini sangat pagi. Dan di sini ya, ini ada harga makanan pop chick, tahu gila seperti ini. Wajib pakai masker. Ini apa? Oh, berdoa untuk keyakinan. Jadi di sini kita di bawah tepat di kolam renangnya. Ada orang Kristen? Enggak ya, orang Islam semua. Macam-macam. Berdoa sebelum melakukan kegiatan. Jadi tapi seperti ini sangat bagus teman-teman ya. Ini ada. Itu apa? Ada tulisan kita menang. Wishing Tree of Love. Dari pohon cinta. Kita berada di sini. Di sini ini kolam untuk anak besar kalau ini. Agak dalam kelihatannya nih teman-teman. Ada kolam anak. Tapi enggak diisi itu. Jadi kalau ini untuk orang besar. Kelihatannya lebih dalam dari yang di atas. Kita mau lihat yang sini dulu, Kak. Enggak, sini, Kak. Kita keliling sini dulu. Kedalamannya berapa sih airnya? Berani, Kak?
nyemplung nih, masuk nih kaki ke sini. Ini dangkal ini, enggak dalam ini. Coba. Enggak bersih. Ya enggak apa-apa, wong bersih ini udah bersih. Turun, coba turun, dalam. Celananya basah. Seberapa, Kak? Oh, selututnya Kakak sekitar 60 sentian. Jadi seperti ini. Itu ada harga makanannya, teman-teman, di sini. Jadi ada seluncurannya juga. Terus ada tempat untuk di sana juga, ada tempat khusus. Ini ada cumi-cumi di sini. Kita bisa naik sini, Kak. Bisa naik ke sini. Nah, ini dia. Bisa naik ke sini. Ini juga ada area arena bermain anak. Showernya itu, teman ya, itu ada showernya. Cuma mungkin diperbaiki. Ini masih perbaikan itu. Seperti ini. Ini juga bisa. Ini ada airnya, nanti di sini nyemprot air. Cuma ini bisa dipakai atau enggak kolam renangnya, kita juga kurang tahu. Itu shower untuk mandi. Baik, Kak, kita kesini lagi, Kak. Kita udah di sini di Asoka, terus kita turun ke sini, Kak. Ini turun ke bawah sini, kita lewat sini aja, coba. Oh, tembusannya sini. Bawah. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ini tembus yang tadi ya, ternyata. Ada seluncurannya ternyata, teman-teman. Kecil, tapi untuk orang besar itu. Dingin sekali, teman-teman, sini, teman. Jadi sini ada seluncuran juga. Kalau ini dalam, Kak, ya, kelihatannya, Kak. Ini dalam kelihatan teman-teman ini. Ini lebih dalam. Berapa tekel kita hitung, bisa kita hitung, teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita 1 meteran. Ini ada tulisan 120 cm. Jadi untuk anak besar ini di sini. 120 cm. 120 cm atau 1,2 meter. Ya, ini yang dinamakan namanya, apa namanya ini? Bukan pohon cinta. Di mana ada di sini pohon cinta? Di sini ada mana ya? Oh, enggak ada. Jadi sini orang-orang, teman-teman ya, ada orang yang menulis seperti ini. Jadi menulis kata-kata seperti ini, Kak. Ini ada Dani dan Clara seperti ini. Kurang fokus ya. Ada kan? Ada. Jadi menulis seperti menulis saja. Tapi kok dikit ya? Iya. Jadi ini namanya pohon cinta, ya. Itu dia, bisa dilihat, teman-teman. Tree of Love, pohon cinta. Ah, kita mau ke bawah. Bawah tempat apa ya? Ini kok mainan arena gitu, dan nggak pernah dipakai bawah ini. Seperti ini, agak-agak kotor, belum pernah dibersihkan, enggak. Karena kotor. Kita mau ke sana. Kita lihat lagi sebelah sini. Dingin sekali, kita udah lihat kolam renangnya, teman-teman ya. Terus kita ke K, ini apa ini? Red Bridge, jembatan merah. Fishing pun. Oh, kita turun ke bawah, Kak. Naik ke atas lagi. Kita ke atas lagi ke tempat tadi. Kita kembali ke sana tadi. Oh, di sini ada lapangan tenis, itu apa itu? Tenis ya. Itu loh, oh, tenisnya di situ, teman-teman. Dekat parkiran kita. Ini juga ada air. Di sini juga ada tempat berendam mungkin ini. Iya, berendam, Kak, ya. Dalam enggak ini? Dalam ini. Enggak, ini. Enggak dalam ini dangkal ini. Dangkal ini, Kak. Coba, Kak. Jadi ini dangkal, teman-teman, enggak dalam ini. Ini buat tempat duduk. Dan ini juga sama ada ininya. Sama ini agak-agak. Ini ada tingkatannya juga, ada tangganya. Kita mau ke sini dulu. Ini ruang ganti, teman-teman. Di sini ada ruang gantinya di bawah. Ruang ganti baju. Jadi untuk ganti-ganti di sini ada apa ini? Untuk room mungkin. Ini juga ada wastafel. Seperti ini. Kita naik lagi, kita mau lanjut lagi yang ke apa, jalan berikutnya.